sehingga pada tahun 2024 akan berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro, pimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024, kegiatan dilaksanakan di lapangan Gor Bung Karno, Kelurahan Begadung Nganjuk, diikuti oleh personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Linmas, Senkom, Dinas Kesehatan, Parpol, Perwakilan Serikat Pekerja, Perwakilan Klub Sepak Bola, BEM dan Perwakilan Perguruan Silat, pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Dalam amanat Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Imam Sugianto, bahwa apel gelar pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran Polda Jawa Timur dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024. Apel dilaksanakan agar pelaksanaan pengamanan Pilkada dimaksud diharapkan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai. Pilkada tahun 2024 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas karena untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama, yaitu pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur, juga pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati. Kegiatan politik tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, negatif campaign, serta penyebaran hoaks dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai rangkaian dalam apel gelar pasukan tersebut, dilaksanakan penandatanganan deklarasi damai oleh Forkopimda Nganjuk, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, perwakilan parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua MUI, Ketua PCNU, Ketua PC Muhammadiyah, Ketua HIPMI, Ketua PWI, perwakilan serikat pekerja, perwakilan klub sepak bola, Ketua Apindo, BEM, dan perwakilan perguruan silat, yang bertujuan untuk menciptakan iklim politik yang stabil dan damai selama proses pemilu kada 2024. Terima kasih. Pagi ini kita bersama dengan Forkopimda dan instansi terkait melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Mantap Praja Semeru 2024 dalam rangka pengamanan pilkada 2024 khusus di pengamanan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kita di Kabupaten Nganjuk menerjunkan 400 personel untuk melaksanakan pengamanan. Ya alhamdulillah di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk karakteristik kerawanan di sini kurang rawan, jadi cukup kondusif. Ya, mudah-mudahan sampai dengan akhir ataupun selesai pelaksanaan kegiatan pilkada, kami berharap juga demikian. Ya, alhamdulillah untuk situasi keamanan di wilayah Kabupaten Nganjuk ini situasinya relatif aman dan kondusif. Namun kami tidak underestimate, tetap kami bersama dengan TNI dan stakeholder terkait akan mempersiapkan pengamanan-pengamanan. Ya. Kemudian juga kami menyiapkan persiapan pasukan-pasukan Dalmas yang apabila sewaktu-waktu ada eskalasi-eskalasi meningkat yang bisa kami persiapkan, ya, kami sudah mempersiapkan 2 kompi Dalmas yang sudah kami persiapkan. Kemudian nanti kalau memang ada eskalasi lebih meningkat, kami akan minta perbantuan BKU dan BKU. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, laksanakan pengamanan, ulangi, laksanakan pesta demokrasi Pilkada di 2024 di Kabupaten Nganjuk ini dengan sportif. Ya, silakan gunakan hak pilih sesuai dengan masing-masing dan jangan terprovokasi dengan berita-berita hoax yang ada. Itu bisa memecah belah bangsa ataupun masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Siap, terima kasih. Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.